Lihatlah, wahai diri. Diri terperih. Manusia saling menghina demi agama dan kitab suci. Mereka tidak bisa bahagia sebelum melempar caci maki kepada saudaranya sendiri. Mereka bahkan tidak bisa khusyuk beribadah sebelum mengujar amuk dan benci. Mereka tidak ridho dan tidak pernah bisa ikhlas kalau ada yang benar dan beriman selain dirinya dan kelompoknya sendiri. Saksikanlah ke seantero negeri betapa gembiranya mereka saat menghujat sesamanya. Betapa senangnya hati mereka saat bertengkar dengan saudaranya. Betapa hebatnya mereka saat membela Tuhannya. Bersaksilah, wahai engkau yang masih punya akal sehat dan hati nurani. Lihatlah mereka saling membunuh atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan yang ada di kepala mereka. Atas nama Tuhan yang bersemayam di usus nafsu buntu mereka. Atas nama Tuhan yang mereka klaim sendiri. Tuhan macam apa? Tuhan macam apa yang begitu sadis menyuruh membunuh makhluknya sendiri? Tuhan macam apa yang begitu bangsat? Sekarang, demi kemaslahatan bangsa yang suci, demi keselamatan seluruh ciptaanmu di muka bumi, demi kemanusiaan yang adil dan beradab terpuji, maka izinkan aku membunuhmu, Tuhan. Izinkan aku membunuhmu, wahai Tuhan. Mohon persilahkan aku menghabisimu, Tuhan. Atas namaku sendiri. Namaku sendiri demi anak cucuku nanti. Kubunuh engkau, Tuhan. Kubunuh saja engkau. Kubunuh. Wahai mereka, kalian semua, Tuhan telah mati. Kubunuh berkali-kali. Kutikam berkali-kali. Dia hidup, kubunuh lagi. Dia bangkit, kubunuh lagi. Kutikam lagi, kubunuh lagi. Tuhan telah mati. Tewas oleh padinya sendiri. Dan kau, wahai orang-orang suci, wahai orang-orang yang ibadahnya sudah ahli, wahai engkau yang kebenaranmu hanya menurut dirimu sendiri, wahai kalian pemegang stempel Tuhan, atas nama siapa kini kalian membunuh? Atas nama siapa kini kalian membenci? Atas nama siapa lagi? Jangan lagi. Tuhanmu telah mati. Aku yang telah membunuhnya dengan keji. Pancung aku. Cincang aku. Aku sudah tak tahan bertemu.